Hai semua, buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mengeluarkan kartu ATM BRI dari mesin ATM, jika teman-teman sudah selesai bertransaksi, di sini ada pilihan lanjut transaksi ya atau tidak. Jika sudah selesai, maka teman-teman klik saja tidak, maka kartu ATM BRI kita akan otomatis keluar. Tapi jika tidak muncul tampilan seperti itu, misalkan nih tampilannya seperti ini, maka teman-teman tinggal klik saja tombol cancel di sebelah sini. Teman-teman klik saja cancel, maka kartu ATM BRI kita akan otomatis keluar dari mesin ATM. Nah, contohnya seperti ini. Jika sudah keluar seperti ini, teman-teman tinggal tarik saja kartu ATM-nya sampai benar-benar berhasil keluar dari mesin ATM. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.